Okay. 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 Sekarang kita mau menuju jalan-jalan ke kuil-kuil gitu di sini. Tempat mana aja, yuk ikutin aja. Sekarang aku lagi video callan sama Didi sayang. Dia lagi nge-gym, guys. Habis gitu dia mau berangkat syuting. Didi, hai-hai dong. Halo, guys. Hai, guys. Gue lagi nge-gym nih gitu, Dad. Oh, Didi, oh. Dad, ya kabur dia, guys. Ya, dia kabur, guys. Tuh, ada lagi kan? Ya udah, guys, sih kita jalan-jalan yuk. Sebentar ya, Dad. Sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju ke kuil-kuil cantik di Thailand ini, San. Kuil cinta. Kuil cinta. Cinta sama siapa? Marah. Ayo, sama siapa? Ayo. Sekali ini cintanya sama siapa nih cintanya? Enggak tahu mah. Inisial cintaku. Inisial siapa? Inisialnya Ida. Inisialnya kok gua? Itu bukan inisial namanya. Oke deh, guys. Itu sial ya. Sio, nanti di kuil-kuil. Ya ada ketemu lagi. Kita lagi video callan sama Dedi, guys. Kita gue. Lo aja kan. Ya udah deh. Jos. Castle. Well. Cong geli, cong. Kaki gue lu gituin. Gue ngapain itu sih? Itu kan kukunya lu. Loh, ya kaki lu kesana kalau gitu. Sana. Ya Allah. Oke, guys. Kan kita udah sampai di Wat Arun. Wat Arun ini adalah salah satu objek wisata di Thailand. Wat Arun ini pokoknya salah satu kuil Thailand ini yang terkenal. Sebelahnya ada Wat Pho. Terus ini ada beberapa wat di sini, ada beberapa kuil di sini, tapi ini sih. Wow, ini apa nih? Eh, guys. I'm reading. Step by step. Olahraga nih. Kita udah jauh, nggak ngerti keluarnya di mana. Sampai nyasar, guys. Dan kita kehilangan seorang Celine Evangelista. Kalian tahu nggak, guys, kuil tadi itu bisa masuk susah keluar kayak lawang sewu. Gua rasa kalau misalnya emang bener-bener jodoh gua nggak dapet kayak Marisa tadi. Waduh, keluar dari kuil nikah kita ya. Oke, baiklah. Permasalahannya kita harus cari Celine dulu di mana ini. Oke, baiklah. Kita nyasar loh. Ternyata di sini, guys. Ternyata lagi menyinari ini, guys. Kegelapan ini ya, guys. Ini ramal di kuil di sini. Katanya sih dia the best di Thailand. Wat Arun bersama Mrs. Arun. Namanya Mrs. Arun juga. Semua apa yang dia baca itu semuanya benar. Menurut yang udah-udah baca sih katanya gitu. Semua yang dibacanya itu benar. Tanpa lu harus ngomong apapun. Tanpa lu harus ngasih tahu tentang siapa jati diri lu. Tentang gimana. Dia udah bisa baca semuanya. Kalau dia dihitung pakai hitungan Buddha tahunnya, terus sama apa sih pokoknya kayak gitu, aku juga gak begitu ngerti. Tapi dia ada hitung-hitungannya sendiri yang bagus, terus dibaca dari tangan juga katanya gitu. Jadi tangannya itu dicoret-coret gitu, guys. You can from 24, 25 up, even from 22, 23, 22. Katanya lu pergi-pergi terus tuh. Emang dia pecicilan sih, Miss? Nggak. Oh, gua nggak bisa diem, Cok. Iya. So you should get a job that yang jalan-jalan gitu. Around. Oh. It
if you get a job, they still you change work many times. Lu banyak ganti-ganti kerjaan katanya. Jadi bener juga ya. Harus diem. Job like a sale. They outside go. Work in the hotel. They work in the hotel. They also cannot stay still. Lu nggak bisa tuh. Guide tour. Oh, guide tour. Okay. Or nurse. Gitu guys. Nah, this kind of work is cannot. Di sini bacaannya benar semua, tangannya dicoret-coret gitu sama dia. Terus dia bacain semua. Dan katanya sih dia paling terkenal di Thailand sini ya. Jadi apa karena bacaannya benar semua, tanpa lo harus ngomong apapun tentang hidup lo, sama dia udah dibaca semuanya. So ini apa guys, kita nggak tahu, tapi kita dikasih gratis. Nggak tahu ini apa, mungkin karena besok akan ada upacara kayak blessing gitu deh. Thank you. Endul nggak? Endul, coba. Jadi terus jadi apa? Dan di sini karena besok ada acara, jadi di sini ramai banget, banyak banget jajanan pinggiran di kuil ini. Jadi kuil ini, iya, by the way itu foto raja dan ratunya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih itu foto raja dan ratunya di sini. Jadi di sini banyak banget makanan dan jajanan. Ini apa nih tadi, otak-otak ya? Tapi dia pakai sausnya agak agak lengket gitu ya. Kayak gula merah enggak sih? Kayaknya ini pakai gula deh. Kayak pakai gula. Dan pedes. Cobain deh, enak enggak rasanya? Hah? Enak banget. Tapi kalau kata gua sih enakan otak-otak di Indonesia. Kalau ini kayak tahu gula tuh enggak dikasih ikan. Karena kita terlalu biasa makan makanan Indonesia ya. Yuk kita coba yang lain lagi. Apa ini? Ini kayak cincau ya? Mau cobain enggak? Ini tuh kayak cendol gitu, tapi cuma segini gitu satu gelasnya. Tapi rasanya lebih manis dari cendol di Indonesia. Rasanya manis banget deh. Kayak ijo-ijonya cendol ini dikasih gula guys. Tapi lihat situ banyak banget jajanan tuh. Ini enak banget tuh cendolnya. Ah, akhirnya nemu dum-dum juga. One. Hoti. Pari, nggak mau jajan. Itu pedes banget yang tadi itu dimakan Windy, gila. Wait. Woo. Ah, lagi. Wih, deh. Gila kurang jauh. Gila, teh tarik ternyata. Gila, lu sama lo pisang. Ternyata sama aja. Tapi nggak ada yang ditarik kayak begitu. Gimana rasanya Thai tea di Thailand ini? Oke guys, karena gue pencinta banget dum-dum Thai tea, ya kan? Oops, sebut merek, ini enak banget. Makan ini, enggak no. Itu jeruk ya? Jeruk peras? Asli, ini enak banget. Rasanya benar-benar gimana ya? Beda nggak sama ya, di Jakarta? Kayak teh terus ditarik pakai susu gitu. Apa gimana sih teh ditarik? Emang susu bisa narik teh? Tarik susu, tarik. Ini teh susu. Bukan tarik ulur kan, tapi kan digantungin gitu juga lah ya. Kok jadi curhat? Fahri beli apa, Fahri? Roti canenya India. Oh, Thailand.
Cakap Malaysia ke? Ya, saya orang Thailand. Melayu? Ya, Melayu. Awak cakap Melayu ke? Ya. Indonesia. Sama lah. Dia Muslim? Muslim dia. Awak tetap di Thailand? Ya, saya orang Thailand. Oh, dia baru ke Bangkok. Saya di Bangkok. Saya di Bangkok. Saya nak ke milk? Ya, ya, ya. Artinya? Hah? Artinya? Gua mau pakai susunya. Kalau orang Jawa enak ke milk. Oke. Sama ke? Sama ke? Nih. Tak. Sama di nih dua. Oh, apa tuh beda? Ini perata ke? Nunjukin deh. Thank you. Oh, panas ya? Ini namanya pad thai. Sekarang kita mau pergi, nggak tahu kemana, naik kapal nih. Tapi kita tadi dulu. Where are you going? Do you know where is the place? We should go in here. Where are you going? Kita sekarang mau menyeberangi kemana kita nggak tahu. So let's get lost, guys. Kita nggak tahu kita mau kemana, tapi kita mau nyeberang aja gitu. Ikannya banyak banget, lihat nih, ikan patin kayaknya nih. Gede-gede banget. Patin, Cok. OMG, banyak banget, lihat deh. Coba sungai kita sebersih ini ya, jadi biar bisa ikan hidup-hidup gini ya. Kayak di penis ya, saya nyebrang. Di Bangkok terkenal sebagai tempat-tempat liburan malam tapi lebih ke yang cowok-cowok gitu, tempat kayak same sex gitu. Kita nggak pernah kesini, kita pernah kesini dulu karena ada restoran yang kita suka di sini, tempat makan gitu, ada ikannya enak banget, itu adanya di daerah Patong. Nah, kita sekarang mau ke situ lagi karena si Fahri ini udah kelaparan, guys. Fahri kelaparan, guys. Iya, aku harus makan nasi kalau nggak makan. Di sini banyak juga loh belanjaan-belanjaan gitu, cuma ya nggak selengkap yang tempat biasanya sih. Cuma yuk kita lihat-lihat. Lagi mau makan dulu, guys. Jadi karena si Fahri udah kelaparan, nah ini adalah restoran yang gue bilang tadi itu. Gue suka restoran di sini di Patong. Jadi ada makanan ikannya gitu, itu enak banget. Ada tom yumnya juga enak banget. Nanti gue kasih lihat sih gambar-gambarnya. Wow. Enak banget. Ini enak banget nih, dari baunya aja udah kecium enak banget. Lo pakai nasi kan? Ada yang pakai nasi, ini juga nasi. Itu apanya, Sah? Enak banget. Yang mana? Roti sama karinya. Enak banget. Wow. Bingung ya mau makan karinya gimana. Jadi ini rotinya dicocol sama di karinya gitu ya. Kari-kari ayam. Cocol dong. Nih caranya. Enak gak tom yumnya? Enak. Hah? Enak. Enak. Abis nih. Bumbunya berasa banget ya? Banget. Ini kalau tom yum kalau di Thailand the best banget. Favorit.
banget. Tapi ini yang paling enak. Serius. Bagaimana? Gila ya. Yang terenak yang gue suka di sini adalah ikan ini. Emang rasa apa? Cobain. Rempah-rempahnya, aduh ya ampun enak banget ini. Lupakan diet. Ah ini keto. Ini yang kita coba ya. Ini kuahnya enak, asam-asam pedas gitu. Tapi ada yang budget hancur karena pedas. Karena panas. Kau? Jadi intinya gak ada yang gagal makanan. Yuk, mari makan. Malapet tuh, malapet tuh. Nah jadi ini musiknya kencang banget nih, karena di kanan kiri ini semuanya isinya barbar gitu ya kan. Gila guys, ini benar-benar panas banget di sini. Tapi seru karena banyak barang-barang lucu-lucu, dan nawarnya juga harus benar-benar gokil banget guys di sini. Jadi kalau misalnya kayak mereka kasih harga 1000, di sini gua tawar 150 harus jadi. Tapi tetap aja jadi guys, jago kan kita nawarnya. Sekarang kita lagi mau jalan balik lagi ke hotel, udah malam capek karena besok pagi kita mau ke pasar lagi. Yeay. Udah kalau gitu sekarang kita balik ke hotel. Di sini tuh kan tempat-tempat kayak gitu ya, jadi ada beberapa kayak barbar yang kayak gitu deh, pokoknya bentukannya yang gak banget deh sih, cewek-cewek striptease gitu. Oke, let's go back to the hotel. Capek sekali guys ya. Kali ya guys. Kok gitu sih ketawa-ketawa? Tadi kan gua bilang, gua tawarin tadi barangnya mau dibawain enggak. Udah enggak apa-apa ya guys, untung ada Barbie nails ya kan, tutup. Promosi. Untung ada Barbie nails ya kan, jadi bisa dipanggil ke rumah gitu. Enggak ada soal. What's wrong? No, not oh. U-turn, a U-turn. Ada razia guys. Oh ya. Yeah. Ketilang supirnya dong. Not U-turn. Yep. Me, U-turn. Okay. I think time 11. No oh, problem. Okay. You see, all this chaos. Jadi ada jamnya ya. Tuh guys, sekarang kita di sini ditilang polisi karena supirnya seharusnya itu nggak boleh putar balik di situ, tapi dia putar balik di situ. Nah dia pikir di jam segini udah boleh putar balik, ternyata dia nggak tahu itu. Jadi banyak banget yang ditilang nih sekarang. Ini beda ya sama di Indonesia. Iya, dia harus ke kantor polisi. Iya, oke. Oke, it's okay. Rup, tahu Maruf nih. Kesian. Iya, dia kaget. Kan bapak-bapak itu kesini, tapi untungnya dia bilang ini mobilnya mobil dia. Jadi dia gak terlalu worries. Tapi okay. Dia, ini kecuali kalau mobil rental.